Lalulah sudah Ramadan sebulan berpuas. Amboi abar. Puasa belum start lagi dah sibuk ni lagu raya. Tak salah kan nak pilih lagu raya? Ha, sebab tu lah aku ajak kau jumpa dekat sini. Kita kat mana bro? Ha, nak tahu kita dekat mana? Yang main tengok Facebook ni jangan nak sibuk sok-sok kat atas. Jangan tengok YouTube, jangan tekan butang next ha. Ha, jadi terus tengok kami di mana bro? Ramadan Edition. Let's go. Yo brother. Aku nak tanya kau satu soalan ni. Apa? Pada pendapat kau, apa bezanya bazar tahun ni dengan bazar tahun lepas? Dan yang lepas. Apa beza? Haa, kalau kau nak tahu, kan kalau korang nak tahu, beza tahun ni, nampak ni kat belakang kita. Haa, banyak sangat tempat duduk. Dulu punya bazar, jangan cakap nak duduk. Nak jalan pun susah, brother. Sekarang tempat jalan dia semua, oh, lebar-lebar. Boleh main bola, bro. Oh, bola, eh? Haa. Bro, oh, kau tahu tak beza dia? Bazar tahun lepas dengan bazar tahun ni? Kau tanya aku pula. Alah. Apa beza dia? Ini pak aku suka. Beza tahun bazar-bazar ni, dia terdapat 500 kedai-kedai makanan yang jual makanan yang halal. Oh, 500? 500. Memang betul tu. ID pun ada baca dekat Facebook. Ada okay? Tak? Adalah. Takkan tak ada. 60% dalam gerai-gerai ni semua jual makanan tradisi Melayu kita. Wow. Ha, yang lagi 40%, siapa tahu? Tak tahu. Tak tahu juga. Aku pun tak tahu. Jadi kalau nak tahu, yuklah ikut aku. Aku pun dah lapar ni nak cari makan. Jom. Jalan lah. Hai guys, okay, sekarang kita punya first stop ni, kita dekat Say Cheese. Ha, what ID ada ni is dia punya Leko Cheese. Leko Cheese eh? Hmm, nampak steam gila, panas-panas okay. Ni. Kalau engkau punya, engkau ada Popia Carbonara Cheese. Okay, ada chicken atau beef, ya, ikut selera korang lah. Action. Kau punya ikan mahal ikan. Okay, jadi sekarang kita akan try dulu makanan kita. Eh, wow, alamak tak keluar. Ambil je lah ni, ni kan ada lidi. Okay, so kita akan try dulu dia punya Leko Cheese guys. Yuk. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Gak lelah. Panas. The first bite. Tak kira belah kiri atau kanan, kau gigit satu mulut kau melecur. Geng, memang demi cheese meleleh habis geng. Bola dia ni, aku rasa dalam ni demi cheese. Memang sedap sangat. Memang steam gila. Kita nak try sekarang popia carbonara. So dalam dia sama juga popia biasa and ada cheese kat dalam. So silakanlah. Oi, nampak dia memang menyelerakan sungguh. Tunggu apa? Jemput. Okay, guys, jemput makan. Terbukti. Nampak tak cheese semua melekat. Memang sedap sangat kan. Nama cheese dia campur dengan carbonara sauce dia dengan ayam dia. Oh, panas-panas saja memang. And dia memang garing bro. Yes. Dia yang buat syok sangat. Malam ID memang nak beli. ID baru sampai pukul 9 lebih. Dah sold out. Masih baik kita siang. Belum lagi start bulan puasa ni. Dah start bulan puasa lagi makin ramai orang datang. Jadi kalau korang nak, jangan lupa untuk datang dan beli dulu. And also guys, they have given us diorang punya homemade lime juice. Definitely apa yang kita perlukan lah. Yes. Kan time bahang-bahang macam ni. Memang refreshing gila. Yes. Dan pukulan yang pekat-pekat tadi tu kan, dan cheese tu and then dia pukul dengan lime ni masuk. Oh, memang best. Jangan lupa kalau dah beli ni, jangan lupa sekali-sekali beli ni sekali eh. Kan? Okay. So, kita akan cari lagi kedai makanan yang steam-steam untuk korang semua. Jadi, see you guys later. Jom. Okay guys, so now kita ada dapat air yang has been the internet sensation the eh. The in thing lah kan. Yeah. Yang ID punya is the black Milo chocolate milkshake.
Wow. Nampak macam burung gagak. Engkau punya is bubblegum milkshake. Jadi kita akan try dulu. Okey. Jom. Dua-dua manis. Aku betul-betul suka yang ni. Bubblegum ni. Rasa macam candy habis eh. Yes, correct. Tapi dalam ni dua memang ID pun memang prefer yang bubblegum punya. Yang dia punya black Milo macam to me is like a normal milkshake lah. The price and the hype about this thing memang is just all because of the appearance lah. But for the drink wise, not so much. Okay guys, jom kita cari lagi. Let's go! Monster pula kali ni. Apa tu? Yang ID punya is the satay chicken. Yang aku punya is the all time favorite Singapore salted egg. Jom kita try. Memang nampak steam gila guys. Tengok kuah dia memang tak lokek guys. Gila ilang mana Rahim. Sedap tu. Serius sedap. Authentic salted egg punya flavor. And this one memang authentic satay flavor. Memang sedap, buah dia pekat, banyak, very sangat flavorful guys. You guys should come down and try yourself. Minggu Haili nak main, korang try soto egg. Memang sedap gila dong. Haili saja kalau korang tak tahu, semalam aku dah datang. Aku try dia punya cheesy chicken. Pun memang steam gila brother. Meleleh geng. Kau dah datang? Buang aja dong. Okay, jadi sambil kita habiskan ni, kita akan cari kedai seterusnya yang akan jadi mangsa perut kita. Jom. Let's go. Ya Allah senak. Allah. Nampak ni guys. Sekarang kita kat Ellie. Bukan Ellie Cat so. Ellie je. This is the thing that korang mesti nampak banyak sangat dekat Facebook, dekat Instagram. Okay, is the bubble tea pancake. It's a tea infused pancake top with yang colour putih ni yang korang nampak ni cream dengan nampak tak sini. Dengan bubble tea punya pearl. Korang pun mesti tahu Singaporeans ni memang gila sangat dengan bubble tea. Jadi kita tengoklah sedap ke tidak ni pancake dengan bubble tea sebenarnya. Oi, the pancake is very fluffy. Belum rasa dah tahu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 1, 2, 3. The taste of the bubble tea is not too overpowering. And the pancake taste just nice. Pancake tu complements the bubble tea very well. Before I came here and try this, okay, I thought that what the hell is happening here? But trust me guys, you guys should come down and try sendiri. Yes. It's worth the money and worth the buy. So go and get yourself one. Okay, bye. Hey, hello. Hey, kak. Okay guys, jadi kedai-kedai yang tadi kita pergi semua is the bazaar ni yang dekat dengan Wisma Geylang Serai. Oh. Bazaar Geylang ni bukan kecil, brother. Yeah, so kita akan pergi the next one which is dekat dengan Tanjung Katong Complex. There's another bazaar dekat situ that memang konsep dia memang amazing lah. Memang nampak macam bazaar. Dia nampak macam flea market, macam ala-ala tree top. Lambat lah, aku dah lapar ni. Kau masih lapar? Jom lah. Lagi? Jom. Nak pergi? Jom. Okay, sekarang kita dah sampai dekat lorong Sireh Pinang. This is the one yang dekat dengan Tanjung Katong Kompleks kat belakang kita ni. So, kalau korang nak tahu apa yang ID cakap ni, yuklah ikut. Lapar ni. Lapar. Jom.
Gila lah. Apa yang kau purple-kan sangat? Bukan apa, nama kedai dia tu nampak tu. Okay, apa yang diorang jual ni is corn dog. That is a speciality kat sini. Corn dog eh? Bukan biasa-biasa corn dog dia. Dia punya cheese dengan dia punya mayonnaise dia nampak guys. Meleleh guys, dia punya corn dog dia. Banjir. Okay, yang ini adalah dia punya besar punya strawberry eh. Besar punya strawberry dengan besar punya corn dog. Kau besar punya corn dog. Okay, jangan cakap banyak. Aku nak try dulu makanan dia. Nampak setinggi dia nampak berasap eh guys. Aku tak tahu macam mana. Kau makan dulu lah. Kau makan dulu, tak aku nak airnya. Walaupun dia dah ini dibanjiri dengan dia punya cheese, dengan dia punya mayonnaise, tepung dia garing. And dia punya hotdog kat dalam dia memang lembut gila. Sedap tu. Hotdog dalam dia pun ada cheese. Luar dalam cheese. Kalau dah pegang-pegang cheese, minumlah. Baik, selas eh. Begitu laju turun eh. Kau buang skor dalam. Aku rasa macam tak cukup gitu air besar ni. Walaupun besar, tapi tak cukup besar. Apa yang kau nak korek-korek kawan? Okay, straw dah pendek. Kenapa nak try ni, bawa lah pipe rumah sendiri. Okay guys, jadi jangan waste time lagi. Kita cari lagi apa makanan lagi ada kat sini. Jom, jom. Jom. Sekarang nampak ni. Sekarang ni kita ada dekat Pebbles King. Dia ramai dengan orang kat sini. Jadi kita pun macam sibuk-sibuk lah kan, nak tengok apa yang sedap sangat ni. Sekarang ni, apa yang ada kat sini is the cinnamon star dengan marib. Engkau punya is zero kucha and white canvas. Memang nampak steam gila kan. Jadi kita akan try. Okay, kau try ni dua, aku try ni dua. Okay, alright, on. Tu. Dia macam waffle. Yang marib ni dia letak coklat sos, letak Milo meal Coco Pop tu. Kenapa? Okay, yang Rio Kucha ni dia ada red beans. Okay, tambahlah manis benda ni eh. Waffle dah manis. Kita try the next one. Okay, go. Oh, tengok ni guys. Okay, siapa yang kalau minat rasa cinnamon ni, you guys you really get this. Pasal dia punya rasa cinnamon dia memang kuat sangat. Yang white canvas ni rasa macam fruity pebbles habis. It's like a cereal. Super sweet. Dia kau pun terkunyah dengan lidi sekali. Tengok. Okay guys, jadi go in anytime. Jom, 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 jom. Okay guys, itu saja yang kita ada pada masa ni. Macam tadi kita cakap ada 500 lebih gerai kat sini. Jadi kalau kita nak shoot satu per satu memang takkan habis. Satu bulan puasa pun takkan habis. Perut pun tak senak ya. Kita harap anda semua terhibur dan meleleh sangat alu korang tengok gerai-gerai yang tadi kita dah try. Kalau macam mana pun tetap nak kena turun sendiri untuk try makanan-makanan yang ada dekat sini. Lain orang lain cita rasa dia. Kalau tahu betul tak betul apa kita cakap, turunlah sini. Sekarang ni yang penting soalan dia. Awak sekali panggil baby ke sayang? Baby sayang. Alah. Okay guys. Dan juga sempena bulan Ramadan yang akan datang ni, di hari baik bulan baik ni, kami daripada Akisah Production ini menyusun 10 jari mohon maaf kepada anda semua jika kami ada tersalah silap kata kasar bahasa. Harap anda semua akan terus menyokong kami. Jadi kita jumpa anda lagi dalam video yang akan datang. Akisah out.